Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Karena ke 3 tahun udah mulai beranjak, masih toddler ya, tapi udah mulai ada bisa diajak ngobrol, itu udah komunikasinya udah benar-benar dua arah banget. Udah bisa dikasih tahu, terus dia udah tahu mana yang salah dan mana yang benar. Terus dia sayang banget sama adiknya, pengen cepet-cepet banget adiknya gede gitu. Itu salah satu cara aku sih, karena kan dia pengen ngajak adiknya main terus kan. Kalau misalnya anak umur tanah ngajak main adiknya, kan main panik ke sana gitu. Jadi aku bilang, dan waktu kita untuk nenenin itu, dia kayak merasa kok waktu gue berkurang, karena ibu gue tuh nenenin terus. Jadi aku selalu bilang, aku nenenin adik dulu supaya adik cepat besar. Kalau adik cepat besar, nanti kamu bisa ajak main gitu. Jadi aku kayak gitu, oh iya, bunda nenenin. Terus tiap hari nanya, adik udah mau besar ya bunda? Iya, adik udah mau besar. Ini lagi bunda nenenin gitu. Jadi memang kadang-kadang sih kalau anak sekarang kan lebih kritis ya. Jadi mereka ngomongnya tuh gak bisa benar-benar to the point banget. Jadi kita mesti pakai kayak, nanti kalau gini, gini loh. Kalau gini, gini.